Sri Mulansi juga tak ingin lagi mengungkit-ungkit masa lalu anaknya dengan pesepak bola asal Argentina ini. Ia juga meminta pelantun belah duren ini untuk sabar menjalani penyakit yang tengah dideritanya saat ini. Aduh, jangan ceritain dia. Ini lagi bisa main poli, banyak keringet, lagi keadaan panas-panas. Udah, ceritain anakku saja. Udah deh, gak mau mikirin dia. Sekarang nih yang saya fokuskan pikirin nih, bagaimana saya saat ini biar tuh si Jupe sehat. Saya minta doanya kepada semua pemirsa, udah itu aja. Ya sebenarnya sih itu semua ya kita gak tahu ya, namanya manusia kan ya, sakit, jodoh, maut, kita kan gak tahu. Semua itu karena Allah. Mungkin dia sekarang ini mungkin dikasih sakit, ya kita terima. Kita harus bersabar hati terimanya. Ya enggak apa-apa, mungkin dia dikasih ujian sama Allah dengan dikasih penyakit. Masih alhamdulillah dia dikasih penyakit. Masih ada yang lain yang lebih dari dia penyakitnya.